Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya kembali dengan Farid Mansur di pembelajaran matematika uh, manual di pembelajaran PPKN. Saya masih teringat dengan kemarin aja matematika. Mbak Rani, selamat malam juga ya. Mbak Rani, bagaimana kabarnya malam hari ini? Halo, Mbak Rani. Halo, Mbak Rani, bisa dengar suara saya? Halo, Mbak Rani. Oke, di kelas baru Mbak Rani saja kita masih menunggu teman-teman yang lainnya. Setelah itu kelas kita bisa mulai. Mbak Rani, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Halo. Halo, Mbak Rani. Saya coba beritahu kelas. Halo, Mbak Rani. Ini bisa dengar suara saya. Halo, ya, selamat malam, Mbak Yayan. Selamat datang di kelas. Halo Mbak Yayan Mbak Yayan, selamat malam Apa kabar Mbak Yayan Gimana kabarnya malam hari ini Mbak Yayan Iya Alhamdulillah Suara saya jelas ya Kalau saya Alhamdulillah kabarnya baik Namun Alhamdulillah malam hari ini Ini dapat rezeki ini ya Kakinya tersengat lebah, tersengat tawon. Gimana mbak Yayan suara saya bisa terdengar jelas di sana. Iya, oke oke. Jelas ya mbak, suara saya di sana. Kalau jelas kan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa langsung mulai saja. walaupun ini teman-temannya baru dua orang ini. iya, <Glian> <Glian> bagi bintang percaya ya. Baik, kita mulai saja. Seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Mbak Rani dan Mbak Yen, karena memang pada malam hari ini baru dua orang, jadi ini uh, seperti kayak private ya, private kita. Berdua, ada Mbak Rani dan Mbak Yen aja. Malam hari ini kita masuk pada bab yang baru. Kemarin kita sudah menyelesaikan hak asasi manusia. Ini kemarin sudah kita selesaikan sampai akhir, sampai teman-teman uh, mengerjakan latihan-latihan sehingga uh, ya, memang kita sudahi untuk materi hak asasi manusia. Nah, pada kesempatan malam hari ini, kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Ini adalah materi baru kita berkaitan dengan mengemukakan pendapat. Nah, materi ini uh, penting sekali karena ketika kita uh, flashback pada zaman yang lampau, kita selalu dibatasi dalam rangka mengemukakan sebuah pendapat, apalagi itu di forum umum, gitu kan. Kita sangat terbatas sekali pada zaman dulu. Namun sekarang dengan adanya hak asasi manusia ini kita dijamin oleh hukum ya kan. Kita dapat jaminan oleh hukum. Kita boleh mengeluarkan pendapat apapun itu yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Seperti itu saja. Nah, malam hari ini kita khusus membahas yaitu kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi kita kita sudah tidak zaman Penjajahan lagi Kita tidak e, dibatasi e, Oleh siapapun Dalam rangka Mengemukakan pendapat Ya kita lihat Selat yang berikutnya Bentar Ya, bisa muncul ini. Oke, oke, ditunggu untuk selat yang kedua. Ini Mbak Rani dan Mbak Yayan eh, jelas ya, dengan selat yang sudah saya buat. Bisa dilihat dengan jelas, ya. Oke, okay, kita bahas uh, perlahan-lahan berkaitan dengan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat. Biasanya disingkat dengan KMP. Ini ya, kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat itu merupakan suatu hak hak setiap orang, setiap warga negara baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Ya, selamat malam Mbak Luna, selamat mengikuti kelas. Nah, kita punya hak dalam proses mengemukakan pendapat baik itu secara lisan maupun secara tulisan yang seperti teman-teman laksanakan mungkin Uh, di sini ada yang namanya kelas menulis, gitu kan? Ada yang namanya kelas membaca. Nah, kelas menulis itu adalah bentuk dari aspirasi kita menuangkan semua apa yang ada di dalam pikiran dan hati nurani kita. Kita torehkan kepada kertas putih. Nah, itu hak kita dalam proses menorehkan kepada kertas putih itu tidak ada satupun orang yang boleh me melarangnya karena apa itu sudah menjadi kemerdekaan kita bersama dan ini tidak hanya dalam bentuk tulisan saja ketika kita mau melakukan ya kan e banding ataupun e istilahnya adalah kita ingin membela diri secara lisan kita pun diperbolehkan itu hak kita dalam proses mengemukakan pendapat. Asal pendapat itu memang bisa diterima. Asal pendapat itu tidak bertentangan dengan hukum. Asal peraturan eh, asal eh, pendapat itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Itu diperbolehkan, sah-sah saja. Ini yang perlu dipahami bersama. Yang penting dalam proses mengemukakan pendapat itu dia tidak Menyalahi aturan yang berlaku di suatu negara, seperti itu ya. Nah, Mbak Rani, Mbak Yayan, Mbak Luna, suara saya bisa terdengar tidak? Ini halo, Mbak Rani, Mbak Yayan, Mbak Luna, suara saya bisa terdengar tidak? Halo, saya lanjutkan kembali ya, itu adalah definisi dari mengemukakan pendapat atau kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ya, intinya hak kita itu memang sudah uh, mutlak yang ada pada diri kita dan tidak boleh dibatasi oleh orang lain. Karena ini mengemukakan pendapat berarti kita secara verbalitas baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Oke. Okay kita masuk pada slide yang berikutnya ini bisa dipahami untuk definisi dari kemerdekaan mengemukakan pendapat atau mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari definisi ini ataukah sudah paham halo oke saya lanjutkan kembali Nah, sebentar. Oke, ini adalah bentuk-bentuk dari kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ini, saya yakin, e, dari teman-teman sudah sering melihat ada yang namanya e, unjuk rasa atau demonstrasi. Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dia secara lisan, tulisan, dan sebagainya, secara demonstrasi di muka umum. Bisa kita lihat contohnya ketika ada uh, isu bahwasannya uh, BBM itu akan dinaikkan. Biasanya, ini ada uh, proses, yaitu ada acara unjuk rasa. Biasanya tidak hanya masyarakat umum yang melaksanakan bahkan sampai dengan kaum-kaum intelektual gitu kan juga melakukan. Mahasiswa-mahasiswa itu turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Selamat malam Mbak Sofi, selamat mengikuti kelas. Itu adalah demonstrasi, dia menyuarakan, ya kan? Dia mengeluarkan pikiran, Baik itu secara lisan, tulisan, dan e, sebagainya yang digunakan untuk menyampaikan suatu harapan ataupun keinginan-keinginan orang banyak kepada orang-orang yang bersangkutan, biasanya kepada pemerintah, kepada perusahaan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan halayak banyak. Itu namanya adalah unjuk rasa. Ini juga proses uh, mengemukakan pendapat, jadi unjuk rasa ini memang diperbolehkan. Unjuk rasa ini tidak dilarang, unjuk rasa asal, unjuk rasa yang tertib. Ketika mau melaksanakan unjuk rasa, itu harus melapor dulu kepada pihak-pihak yang berwajib harus ada laporan dulu ketika mau ada unjuk rasa agar apa unjuk rasa ini dapat berjalan dengan tertib lancar sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu kan apalagi ada kerugian sampai dengan material-material itu kan bangunan-bangunan nah itu jangan sampai terjadi Oke selamat malam bagi teman-teman yang baru hadir di kelas Selamat mengikuti kelas Yang pertama unjuk rasa Yang kedua yaitu pawai Pawai yaitu cara penyampaian dengan arah-arahan di jalan umum Ini biasanya dia kebanyakan menggunakan kendaraan sepeda motor Ataupun eh, dengan menggunakan atribut-atribut Ataupun bisa juga dengan pawai berjalan kaki juga bisa Nah mereka lakukan itu semua juga untuk menyuarakan untuk mengemukakan pendapatnya karnaval iya bisa itu yang penting ada tujuannya ada kegiatannya tujuan-tujuan untuk menyuarakan pendapat dari orang kepada orang yang lainnya ini berhubungan sekali dengan eh, keadaan yang bisa dikatakan memang sangat membutuhkan suara ketika tidak dibutuhkan suara maka tidak perlu adanya pawai ini karena biasanya suara itu diperuntukkan untuk halayak banyak tidak hanya untuk perorangan contoh aja ada yang namanya pawai partai politik itu kan dipergunakan untuk halayak banyak yang tujuannya nanti demi kemaslahatan masyarakat kayak gitu. Ada menyuarakan-menyuarakan uh, gitu kan. Iya, ini ada demo yang pertama tadi ya, ada unjuk rasa atau demonstrasi. Itu namanya demo sama. Kemudian ada yang berikutnya yaitu rapat umum. Rapat umum ini dilakukan secara terbuka, dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Artinya rapat umum dan pertemuan terbuka ini adalah orang yang menghadiri rapat itu adalah bisa dihadiri oleh masyarakat umum. Ada yang rapat umum oleh semua pihak. Oleh semua pihak ini. Misal di perusahaan itu berarti kalau rapat umum dia dihadiri oleh seluruh jajaran yang ada di dalam perusahaan itu. Namanya rapat umum. Karena ini e, sifatnya adalah terbuka. Semua yang ada di situ dia berhak untuk ikut rapat. Kecuali dia e, tertutup itu kan. Kalau tertutup hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini bentuk dari kemerdekaan menguat pendapat adalah e, rapat umum. Di dalam rapat itu pasti ada yang namanya pendapat Pendapat mulai dari pimpinan rapatnya sampai dengan audiennya, pasti dia punya pendapat-pendapat. Ketika ada pendapat yang tidak sesuai, mereka boleh mengemukakan pendapatnya, asal sesuai dengan etika, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan suatu kerusuhan-kerusuhan dari dalam rapat tersebut. Mungkin kita bisa melihat. Uh, negara kita, ya kan, ketika kita uh, melihat di uh, DPR pusat sana, ketika ada rapat sampai dengan adanya suatu uh, perkelahian, itu merupakan salah satu contoh rapat yang tidak uh, memperhatikan etika rapat, sampai mendatangi ketuanya. Seperti itu kan tidak sesuai dengan etika rapat, harusnya ada etika-etika yang baik yang bisa ditiru oleh. Masyarakat pada umumnya, padahal mereka adalah suatu contoh, gitu kan? Nah, di dalam rapat itu isinya adalah sebuah pendapat-pendapat, dan -pendapat. nah, dari pendapat-pendapat itulah nanti dikumpulkan menjadi satu, dimusyawarakan, sehingga menjadi suatu kesepakatan yang mufakat. Ini dia memiliki kebebasan mengemukakan pendapat, yaitu ini tadi ya, rapat umum. Baik, sampai dengan rapat umum ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang tanyakan teman-teman sampai di sini dari bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat. Yang pertama itu ada unjuk rasa atau demonstrasi, ya kan? Demonstrasi ataupun demo. Kemudian ada pawai, ya, ada arah-araan. Kemudian ada rapat umum. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Halo. Nampaknya tenang sekali. Halo. Kemudian yang berikutnya yaitu mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Kalau di dalam rapat pasti ada yang namanya tema, ada yang namanya permasalahan yang yang akan dibahas tetapi kalau mimbar umum yaitu diskusi bareng secara umum gitu ya diskusi bersama secara umum tanpa adanya tema-tema tertentu jadi banyak hal yang yang bisa dibahas di dalam mimbar bebas ini oke mohon maaf terjadi lost connection Iya, sedang menyambungkan kembali. Semoga bisa terhubung. Oke, baik ya. Selamat malam, Mas Dharma. Oke, selamat malam ya. Halo. Halo. Ya. Dari apa yang sudah saya jelaskan, mulai dari poin A sampai dengan poin D, apakah ada yang ditanyakan? berkaitan dengan bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat atau KMP. Kira-kira ada yang tanyakan terlebih dahulu bentuk-bentuknya di diantara di sini Sebenarnya masih banyak juga. Namun ya ini adalah contoh kecilnya dalam uh, kemerdekaan kita mengemukakan pendapat. Ada yang namanya unjuk rasa atau demonstrasi atau bisa disebut yang sering kita dengar yaitu demo. Kemudian ada pawai ya kan, ada pawai-pawai. Kemudian ada rapat umum, ada mimbar bebas. Kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Halo. Ya, ada yang tanyakan terlebih dahulu. Halo. Oke, mimbar bebas ya, Mbak Rani. Mimbar bebas di sini adalah uh, forum diskusi yang dihadiri oleh banyak orang. Ya. Forum diskusi yang dihadiri oleh banyak orang. Nah, di dalam uh, diskusi itu tidak ada yang namanya tema. Jadi tidak ada ditentukan temanya apa seperti itu, tapi di sana kita uh, membahas banyak hal. Kita boleh menyampaikan pendapat-pendapat tentang berbagai macam hal secara umum di sana. Berbeda dengan yang namanya rapat umum, ketika rapat, e, kalau rapat umum itu pasti ada yang namanya tema ataupun persoalan yang harus diselesaikan. Masalah-masalah yang harus diselesaikan ada temanya. Jadi, yang dibahas adalah sesuai dengan tema tersebut pada waktu rapat. Sedangkan di dalam member, e, tidak ada batasan di sini, tidak ada batasan karena memang tidak ada tema e, yang dibahas pada waktu itu. Seperti itu, Mbak Rani. Oke, ada yang tanyakan lagi selain Mbak Rani? Halo. Baik. Kita lanjutkan kalau sudah paham untuk bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapatnya. Kita ganti yang berikutnya. Oke. Okay. Seperti ini, di dalam kita melaksanakan hak dan kewajiban kita, karena setiap manusia itu kan memiliki hak dan kewajiban. Itu kan kita punya hak dalam melaksanakan segala sesuatunya, yang penting tidak pelanggar peraturan perundang-undangan. Nah, khususnya dalam e, hak kita dalam mengemukakan pendapat, kemerdekaan kita dalam mengemukakan pendapat, ketika kita mendapati ada salah satu pihak atau ada seseorang yang membatasi gerak kita dalam proses mengemukakan pendapat maka akan menimbulkan banyak hal. Di sini yang pertama yaitu munculnya sikap acuh tak acuh rakyat terhadap perkembangan demokrasi. Oke. Okay? Jadi bisa dipahami Bahwasannya ketika kita sudah e, dilindungi hak kita ya kan khususnya di sini hak kita dalam menyampaikan atau hak mengemukakan pendapat baik itu secara lisan maupun secara tulisan nah ketika hak kita itu dihalang-halangi maka akan muncul sikap pada diri kita, sikap negatif pada diri kita, kepada pihak yang melakukan pelarangan tersebut. Apalagi ini yang melaksanakan pelarangan adalah pemerintah. Maka apa? Negara kita khususnya adalah negara yang dikenal e, demokratisnya. Ketika kita mendapatkan suatu larangan-larangan ataupun batasan-batasan dalam rangka mengemukakan pendapat, maka sikap acuh tak acuh itu akan muncul terhadap negara kita. Ya. Terhadap perkembangan demokrasi, karangan sudah sangat terkenal sekali, ya kan? Bahwasanya e, negara kita adalah negara demokrasi, negara yang bebas mengeluarkan pendapat. Ketika memang terjadi suatu larangan, maka kita muncullah sifat itu, sifat acuh tak acuh, kemudian berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat. Maka, apa kemerdekaan yang kita harap-harapkan? dulu yang kita perjuangkan sangat keras sekali gitu kan yaitu e, kebebasan kita dalam menyampaikan sebuah pendapat karena kalau pada zaman dulu pada zaman otoriter gitu kan tidak semua orang berani untuk mengemukakan pendapat karena jika pendapat kita bertentangan dengan e, negara ataupun ada urusannya dengan negara maka kita akan berurusan dengan negara tersebut, kita akan berurusan dengan pemerintahan yang akibatnya apa terjadilah sebuah ya penculikan sehingga uh, orang itu diculik dan tidak tahu dibuang kemana itu pada zaman dulu karena apa pada zaman dulu kita tidak dilindungi hak kita tidak dilindungi oleh karena itu dengan berkembangnya zaman ya kan bahwasanya manusia itu ya pada zamannya pak Suharto, ya kan dengan berkembangnya zaman, bahwasanya manusia itu memiliki hak yang memang melekat diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir ya kan. Maka hak itu harus dilindungi. Yang mana hak tersebut tidak boleh melanggar dari aturan-aturan yang berlaku di di, ya, di suatu negara ya kan, di kepemerintahan. Maka apa? Ketika ada larangan artinya apa? Hak yang sudah kita perjuangkan saat e, yang lalu atau pada zaman yang lampau itu akan sia-sia, ya kan? Kita kembali terjajah lagi. Padahal yang kita harapkan adalah kemerdekaan yang hakiki terhadap hak kita. Jangan sampai kemerdekaan itu terampas kembali. Nah itu makanya apa uh, sistem demokrasi itu memang harus ditegakkan di negara kita gitu kan oke okay, iya mungkin mbak mbak Rani dan teman-teman uh, yang lain sudah mengetahui ya pada zaman dahulu ketika uh, hak kita belum dilindungi ketika ada yang protes tidak sesuai dengan kebijakan uh, dari pemerintah ada yang namanya proses penculikan penculikan itu Kemudian kalau mengingat kembali orang yang e, berjuang untuk HAM yaitu Bapak Munir sampai dengan e, adanya pembunuhan itu kan di pesawat dengan cara diracun. Itu kan sangat miris sekali. Iya, zaman Belanda juga itu keras sekali. Kita nggak punya hak apa-apa itu. Malah pada zaman Belanda itu kan kita nggak. Kita mau berbuat apapun selalu terbatas, karena kita memang dibatasi sekali. Nah, sekarang kita sudah merdeka berkat perjuangan para e, pejuang kita pada zaman dahulu, sehingga kita merdeka. Merdeka dalam apapun, ya kan? Merdeka dalam e, berpendapat, merdeka dalam mencari ilmu, merdeka dalam e, hidup, gitu kan? Menjalani hidup, dan lain sebagainya. Oke okay, Mbak Armiati selamat mengikuti kelas Tidak apa-apa Mbak Kemudian munculnya kekecewaan rakyat karena merasa dibodohi Dan dipasung hak-haknya Nah ini ya Ketika memang ada pembatasan terhadap hak ini Maka rakyat ini pasti kecewa sekali Terhadap pemerintah Mereka pasti sangat kecewa sekali Karena apa? Hak yang sudah melekat pada dirinya ini seakan-akan ini dikatakan dipasung ya kan. Dipasung, diikat dia. Diikat, tidak boleh dikeluarkan. Itu kan sama halnya iya kita dibodohi gitu kan. Padahal kita punya ide-ide yang bagus tapi ide-ide ini tidak boleh dikeluarkan. Kita tidak boleh di uh, tidak diperkenankan untuk berpendapat gitu kan. Kita selalu di uh, dibatasi. Ya kan. Intinya di dalam kebebasan berpendapat ini Ketika tidak melanggar suatu uh, peraturan perundang-undangan, maka pendapat itu sah sah saja. Ketika tidak menyinggung uh, kepemerintahan yang sangat riskan sekali, ya tidak menyinggung, tidak uh, istilahnya adalah uh, menjelek-jelekan itu sebetulnya diperbolehkan kalau memang sifatnya itu membangun diperbolehkan ya intinya tidak tidak uh, apa namanya tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu saja sebetulnya kemudian ada komunikasi sosial menjadi terkekang kalau zaman dahulu kita bisa lihat aja televisi itu uh, sangat terbatas, sangat hati-hati sekali ketika dia melaksanakan proses pemberitaan itu kan. Acara-acara pun sangat berhati-hati sekali karena memang pada zaman ya khususnya pada zaman zaman otoriter dulu itu kan. Itu memang komunikasi sosial uh, sangat dibatasi, komunikasi sosial. Jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu informasi yang sangat eh uh, yang sifatnya itu memang rahasia-rahasia orang-orang tertentu. Sebentar, terjadi close connection lagi. Mohon maaf ya. Kita tunggu sebentar, masih terputus jaringannya. Untuk malam hari ini mohon maaf ini terkendala berkaitan dengan sinyal sehingga harus putus nyambung ini putus nyambung terus ini baru berusaha untuk mengkoneksikan semoga aja bisa terkoneksi. Ya, sinyalnya malah tidak ada sama sekali ini ya. Semoga aja masih bisa ter ini tersambung. Kita coba untuk memancing sinyalnya. Semoga bisa masuk Halo, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu pada akibat pembatasan dari uh, hak berpendapat atau kemerdekaan berpendapat. Halo, halo, ya, kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu sampai dengan akibat pembatasan dari kemerdekaan berpendapat. Kita ternyata sangat ini ya, sangat uh, berat sekali. Akibat yang ditimbulkan sangat besar sekali. Akibat yang ditimbulkan ketika uh, terjadi suatu pembatasan, pembatasan terhadap kemerdekaan kita dalam berpendapat. Kira-kira ada yang disampaikan uh, terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke slide yang berikutnya. Ini adalah akibat-akibatnya. Iya, kalau ini tadi ya di SMP itu dulu eh, di zaman sekolah di SD eh, ada larangan-larangan tertentu, ada larangan-larangan tertentu yaitu mata pelajaran-mata pelajaran tertentu yang tidak boleh diajarkan. Termasuk dalam penggunaan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja ke slide yang berikutnya. Tadi adalah akibat uh, dalam sudut pandang rakyat. Oke, okay. inilah akibat dari uh, sudut pandang rakyat. Kemudian, kita melihat dari sudut pandang pemerintah. Ketika terjadi pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh pemerintah akan mengakibatkan beberapa hal di antaranya adalah e, terbentuknya tirai penguasaan yang menghambat terciptanya pemerintah yang jujur, adil dan demokrasi. Ini bisa dilihat ya pada zaman memang zaman dulu pada zaman otoriter itu kan. Kita tidak bisa menikmati ini. Ya kan? Kita tidak bisa menikmati yang namanya Uh, pemilihan yang jujur, yang adil, demokratis, kita tidak pernah bisa tahu karena apa. Dikuasai orang-orang tertentu saja, ini karena apa? Memang, pendapat itu, suara-suara itu yang berat untuk mengeluarkan hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa mengeluarkan pendapat itu, kan, di kepemerintahan hanya orang-orang tertentu. Maka, yang terjadi adalah seperti ini ketika mau e, menciptakan suatu kepemerintahan yang jujur adil dan demokratis akan susah sekali. Itu pada zaman dulu kita sudah e, bisa rasakan ya kan. E, masyarakat itu hanya bisa melihat, menonton gitu kan. Pemilihan presiden pada zaman dulu kita pun hanya bisa menonton karena apa sudah dikuasai oleh pemerintah-pemerintah pusat yang ada di sana kemudian yang berikutnya yaitu iya empat DPR wakil rakyat betul sekali kita pun hanya hanya bisa menonton kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kita tidak bisa menyuarakan apapun yang kedua yaitu berkurang atau hilangnya kepercayaan rakyat jelas sekali gitu kan kepercayaan kita terhadap kepemerintahan akan mulai surut ketika terjadi yang namanya batasan-batasan terhadap hak kita untuk menyuarakan kita nggak percaya lagi karena apa yang kita katakan itu tidak diterima oleh pemerintah gitu kan tidak tidak bisa diterima oleh pemerintah karena apa karena kita memang tidak tidak diperkenankan untuk menyuarakan itu nah kepercayaan rakyat pun akan luntur itu Contoh aja, ketika ada e, pemilihan umum gitu kan, karena rakyat itu tidak memilih sendiri, maka rakyat pun berpikir ya kan, "Ah, itu pun hanya e, kong kali kong, bisa seperti itu, dan masih banyak pemikiran-pemikiran yang negatif" gitu ya, dia sangat tidak didengarkan sekali, itu zaman dulu mungkin teman-teman uh, yang ada di sini dulu sempat merasakan ya, kalau mungkin uh, seusia saya ini baru mendengarkan gitu, belum belum bisa merasakan secara yang benar-benar uh, pada zaman itu belum bisa merasakan, karena saya yakin saya masih kecil sekali itu kan. tapi kalau mungkin dari teman-teman uh, yang ada di sini mungkin bisa ini sudah ikut merasakan, tuh gitu kan? ikut merasakan kekecewaan kepada pemerintah pada zaman itu kemudian berkurangnya atau hilangnya kesempatan untuk mendapatkan masukan ini dia aspirasi rakyat kemajuan masyarakat bangsa dan negara mereka kan tidak mau mendengarkan terjadi less connection lagi Oke, okay, mohon ditunggu sebentar karena terjadi loss koneksi. Bahkan sinyal di sini hilang. Ya. Sinyal di tempat saya tidak ada sama sekali ini. Hilang. Halo, iya betul sekali ya. Jadi pada poin yang ketiga ini kita bisa lihat terjadi uh, menyusutnya atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masukan karena memang kita sangat terbatas sekali kita tidak diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi kita. Namun kan berbeda dengan zaman sekarang ini ya kan, kita diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi kita, sehingga apa, rakyat, eh pemerintah bisa mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu. Nah, poin yang berikutnya yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah makin berkurang, nah seakan-akan e, masyarakat itu memboikot, Ya kan. Jadi dukungan terhadap pemerintah ini dia mengalami uh, pengikisan dia Akhirnya tidak peduli Terjadilah apa yang namanya golput Nah bisa juga namanya golput Kayak gitu ya Oke ini ada pertanyaan dari Mbak Susi Oke, okay, baik ya Nah, ini adalah Kesalahan-kesalahan uh, Ya, baik sekali Ini ada pertanyaan dari Mbak Mba Susi ya Bentar, Mbak Susi Pertanyaannya adalah Kebebasan yang diberikan kepada kita Biasanya itu sering disalahgunakan kan? Ini dicontohkan bahwasanya di dunia Dengan uh, mudahnya orang melecehkan presiden atau melecehkan orang lain Nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar dari Mbak Susi adalah pembatasan dalam hal tertentu apakah yang diperlukan Sesungguhnya gitu ya Sesungguhnya semuanya ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya seluruh warga negara ini berhak untuk mengeluarkan pendapat Pendapat apapun itu Namun Dibatasi Ada batasan-batasan tertentu Yang pertama ada batasan Jelas dia tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan Ada melecehkan apalagi itu kan Itu kan sudah e, melawan hukum Ya itu sudah ada peraturan perundang-undangan Nah ketika terjadi hal yang seperti itu Secara otomatis Ya, dia akan berurusan dengan hukum. Tentunya itu sudah menjadi batasan karena memang sudah e, diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Maka kita bisa lihat di FB, iya kan? Di FB bisa dilihat banyak sekali orang e, menggunakan foto presiden gitu kan, kemudian diberi tulisan-tulisan yang sifatnya kurang bagus. Maka apa akibatnya? Dia menjadi uh, buronan dari pemerintah karena memang dia sudah menyalahi aturan dari apa yang diberikan hak yang telah diberikan dia menyalahgunakan itu merupakan uh, suatu tindakan yang tidak patut dilakukan sebetulnya dan itu sudah diatur oleh perundang-undangan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak artinya kita punya hak namun hak kita bukan e, bebas tak terbatas gitu kan, tapi hak kita adalah hak yang bebas namun e, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan kepemerintahan yang berlaku seperti itu. E, mungkin Mbak Susi ada tanggapan? Ya Mbak Susi mungkin ada tanggapan lagi Oke Kalau gitu kita lanjutkan kembali Ya ini ya Karena tadi kan uh, Sampai pada Poin 4 dukungan sudah mulai berkurang Kemudian Nah muncul perlawanan rakyat terhadap pemerintah Ini kita bisa lihat ketika uh, Seluruh Rakyat Indonesia turun ke jalan bahkan eh, kaum kaum pendidik kaum kaum intelek turun ke jalan dalam rangka untuk menurunkan ya presiden kita yang kedua ya kan yaitu presiden Soeharto ya presiden Soeharto yang dulu eh, pada waktu pemerintahannya dia diminta untuk turun jabatan secara paksa nah ini karena apa masyarakat ya pada zaman orde baru itu pada masyarakat sudah tidak percaya dukungan sudah menurun dan rakyat sudah merasa kesal karena apa segala aspirasi yang mereka sampaikan tidak didengarkan oleh pemerintah alhasil apa muncullah suatu perlawanan terhadap pemerintah nah ketika Masyarakat sudah turun semua, mereka bersatu. Pemerintah tidak bisa apa-apa itu. Mereka harus mau mengikuti. Itu yang sudah terjadi, sudah terjelas nyata, ya kan? Pada zaman itu. Ya, mungkin uh, dari teman-teman di sini, iya pernah melihat videonya ya seperti itu ya. Banyak memakan uh, banyak nyawa itu ketika terjadi pemberontakan perlawan terhadap pemerintah, tidak hanya satu dua nyawa anak dalam negeri ya kan, yang uh, gugur, tidak hanya satuan puluhan ya kan, yang gugur di sana di medan uh, pertempuran, ketika dia menyuarakan suaranya, ternyata pada zaman dulu itu ya masya allah sekali, suara itu ternyata sangat Sangat terbatas sekali ya, insiden Trisakti. Semanggi nah gitu kan, itu mahasiswa. Berapa mahasiswa aja yang sudah meninggal gitu kan? Bisa diketahui pada waktu zaman sejarah itu kan, Mas Awal sekali perjuangan sehingga kita uh, sampai seperti ini. Kita bebas dalam menyuarakan kita ketika kita tidak suka pada sesuatu kepada pemerintahan Kita bisa memberikan usul Kita bisa memberikan saran Yang penting sesuai dengan kode etik Seperti itu aja Kalau tidak sesuai dengan kode etik ya Tentu dia akan berurusan dengan hukum Apalagi apa yang disampaikan itu melanggar hukum Adanya suatu pelacehan Gitu kan penghinaan nah itu kan sudah melanggar hukum, pencemaran nama baik. Itu sudah melawan hukum, sudah diatur oleh hukum itu semua. Jangan sampai terjadi. Ini adalah akibat bagi pemerintah. Ya, akibat karena adanya suatu uh, batasan. Ya, batasan. Batasan dalam menyuarakan bisa oke mbak susi ya bisa sekali karena apa penghinaan terhadap uh, terhadap diri kita ya kan itu kan juga ada sanksinya ada pidananya juga melakukan penghinaan jadi semua ya kan semua yang berlaku hukum yang berlaku itu adalah sama tidak diperuntukkan e, hanya kalangan tertentu hanya orang-orang besar saja terhadap orang kecil pun ketika memang itu melanggar hukum bisa di meja hijaukan ya kan pelecehan itu kan kemudian masih banyak hal lagi itu bisa di meja hijaukan iya termasuk di dunia maya ketika e, tidak tidak Uh, apa namanya tidak bisa diterima apa yang dikatakan ini bisa dilihat kan banyak sekali kasus-kasus khususnya ini kasus artis ya yang mungkin teman-teman uh, bisa melihat kasus artis itu kan ada ada kasus pelecehan di media sosial itu kan sampai dibawa ke meja hijau juga iya ada prostitusi kayak gitu ya kan yang penting memang yang dinamakan eh, hukum itu tidak mau eh, serta-merta menerima laporan kemudian langsung menindak. Yang penting ada bukti-bukti yang kuat intinya. Ketika ada dukungan bukti, nah itu bisa diproses, ya kan? Makanya ada di dalam hukum itu ada namanya praduga tak bersalah. Istilah praduga tak bersalah, ya kan? Teman-teman sering dengar itu ya istilah praduga tak bersalah. Iya, termasuk pencemaran nama baik. Pelajaran, jika memang itu tidak dilakukan, bisa dimasukkan dalam pencemaran nama baik. ya ada istilah praduga tak ber bersalah. Karena apa? Belum tentu orang yang dituduhkan itu memang betul-betul bersalah. Ketika memang sudah su ada bukti-bukti yang uh, lengkap, kuat, nah baru dia menjadi terpidananya. Memang salah kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti salah tangkap gitu kan, karena karena tidak ada bukti yang kuat. Seperti itu ya. Uh, untuk malam hari ini kita bahasnya sampai dengan akibat dari pembatasan kita dalam mengemukakan pendapat. Minggu depan kita bisa sambung lagi karena memang waktunya sudah tidak cukup. Dan saya mohon maaf karena sering terputus sinyal di tempat saya uh, cukup lemah. Sehingga tadi ada beberapa kali putus lost connection seperti itu ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dan uh, melaksanakan aktivitas yang lain gitu ya. Oke, okay, bye.